Ini habis dogel 5 bulan anak apa ya? Sekitar 5 bulan dari ground. Di ground sekitar 3 tahunan sampai 4 tahunan. Masih banyak yang di loss. Mungkin akan saya lebih dekat. Dulu ini saya kencang gini. Di sini sama ini suara kencang. Lanjut dimasukin batu lur. Nah, ini batunya. Kan meliuk-liuk. Sot 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 say. Mungkin kurang jelas loh. Los karena masih butuh cabang yang gede itu. Kira-kira masih di los butuh waktu berapa ya? Kira-kira butuh waktu enggak ada 1 tahun loh. Ambil milo terus potong pendek, liukin lagi karena gerak dasarnya dari sini udah meliuk, makanya saya bikin meliuk meliuk terus pokoknya karena asik. Ini di sini saya bikin kanopi sedikit, tapi cenderung dia berat di sini karena pohonnya meliuk mudun. Nah, topnya tetap di atas, mulai bundut mungguah mana, nggak tahu maunya gimana ini. Karena menurut saya ngulek itu asik. Seru ngulek. Semua bahan ngulek bisa saja menjadi asik. Walaupun nanti ruwet, yang penting nanti finishingnya itu. Terakhirnya yang penting hasilnya kita maksimalkan. Oke. Mulai dulu. Dari cangkok juga bisa, serut dari biji juga bisa. Sponsor kalse Pak Dokter Joko. Oke.
Oke, seru banget, seru banget. Paling enggak kalau ngeliatin dari ukuran apa ya? Kawat nomor 3 itu enak. Nanti nantinya ukuran kawat nomor 3 paling enggak ya segini. Nomor 2,5 lah pakai kawatnya, kawat nomor 3. Dan itu pun ngeliukunya meliuknya harus pelan dulu, nyantai dulu, takutnya patah. Kalau tidak patah ya bisa langsung ekstrim, tapi resiko pohon macet juga. Jangan langsung di apa, jangan langsung dipotong lah, harus dilos dulu, los panjang biar seimbang, biar ideal kan lebih bagus. Maklum lur pakai kamera biasa. Oke, segitu dulu, lanjut perkembangan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.